ini ada 8 adab masuk masjid sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perjalanan ke masjid itu memperoleh pahala. Memakai pakaian yang bersih, suci, dan menutup aurat. Melangkah ke masjid dengan tenang dan ikhlas, tidak tergesa-gesa. Dahulukan kaki kanan dan panjatkan doa ketika memasuki masjid. Allahumma tafli abwaba rahmatik. Kemudian setelah di dalam menegakkan sholat sunnah tahiyatul masjid serta sholat sunnah qobliyah kalau ada. Keenam, memperbanyak doa antara azan dan iqamah karena memang waktu mustajab untuk berdoa salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Kemudian tidak melakukan aktivitas jual beli, ya, dilarang, ya. Kemudian mengucapkan doa keluar masjid.